saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Penyanyi Kai Bahar 29 merampas semula trofi penyanyi lelaki popular pada malam anugerah bintang popular BHABPBH ke-35. Kejayaan itu menyaksikan Kai atau nama sebenar Muhammad Khairul Baharudin mengetepikan Hakim Rusli yang memenangi kategori penyanyi lelaki popular pada dua edisi ABPBH sebelum ini. Selain Hakim, Kai menewaskan tiga calon lain yaitu Amir Masdi, Hail Husaini, dan Nakiw. Saya sebenarnya bangga dengan peminat karena ini semua adalah kerja keras mereka. Sokongan mereka memberi saya peluang memenangi trofi ini. Ini adalah disebabkan undian peminat yang sentiasa menyokong pada setiap pencalonan saya dalam anugerah ini. Saya hanya menyimpan trofi ini untuk peminat. Mereka yang mengundi jadi pemenang sebenarnya adalah peminat saya, kata Kai. Sebelum ini, Kai mencipta hat-trick apabila memenangi kategori rebutan ramai vokalis lelaki itu pada 3 edisi berturut-turut yaitu ABPBH 30, ABPBH 31, dan ABPBH 32. Bukan itu saja, cemerlang secara solo, Kai pernah meraih kemenangan dalam kategori artis kolaborasi duo berkumpulan popular bersama Siti Nurdiana menerusi lagu Satukan Rasa pada ABPBH 33 sebelum mengulanginya bersama Aina Abdul pada ABPBH 34 menerusi lagu Nafas Cinta. Tidak hanya cemerlang di tanah air, Kai membuktikan keupayaannya di peringkat lebih tinggi apabila memenangi kategori artis paling popular dan lagu paling popular yaitu Bayang pada Anugerah Planet Music APM pada 2017. Pada APM 2018, Kai meraih trofi artis paling popular dan ikon media sosial. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.